Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Heni Apsar Winagari. Di sini saya akan menggambar 3 dimensi dan 2 dimensi di AutoCAD ya, seperti gambar di bawah ini. Di yang ini. Pertama kita membuat yang bawahnya dulu. Pertama, membuat rectangle dengan ukuran 120 kali 72. Kemudian, kita membuat lingkarannya dengan diameter 12 kemudian ini kita mirror nah ini mirror lagi. Kemudian ini pinggirnya kita fillet dengan jari-jari 12. Nah, kemudian ini kita membuat garis tengah. Kita offset dua lima. Terus ini kita hapus. Kemudian ini kita press pull 10. Yang ini juga 10. Dan yang ini 13. Kemudian kita membuat garis ke samping ini 3. Ke atas 3 dan ke sana 56 dan ke bawah ini 3. Kemudian kita press pull. Nah, ini kita press pull. Nah, yang kecil ini juga kita press pull. Kemudian kita membuat yang ini.
dengan ukuran 72 kali 35. Iya. 35. Nah, kemudian kita membuat lingkaran juga dengan diameter 12. Kemudian ini kita mirror. Dan yang pinggirnya kita fillet dengan jari-jari 12. Dan ini kita membuat garis dan ukuran 5 dan sepanjang ini 72. Kemudian kita press pull. Kemudian kita membuat atasnya. Pertama kita membuat garis ini 50. Kemudian membuat circle dengan jari-jari 15 dan jari-jari 6. Dan ini kita copy. Kita buat line di bawahnya. Dan yang ini kita hapus. Kemudian kita press pull. Yang ini 13 dan ini 8. Kemudian kita rotate. Kemudian kita move.
Kemudian kita membuat yang segitiganya. Pertama membuat garis sepanjang 40. Samping itu 5. Ini 5. Kemudian ini kita press pull. Kemudian ini kita membuat yang ini dulu. Pertama membuat circle dengan diameter 30, berarti jari-jari 15. Kemudian jari-jari 9 dan jari-jari 12. Ini 21 dan ini 3. Mohon maaf ya, ada yang mengganggu. Ini kita union. Ini kita rotate.
kemudian kita membuat yang ini. Saya itu ya. Pertama membuat circle dengan jari-jari dua belas. Jari-jari tiga dan jari-jari sembilan. Kemudian ini kita paspor 15. Dan ini kita paspor 50. Dan ini kita copy. Dan ini kita buat chamfer. Yang bawah juga kita chamfer. Dan ini kita membuat garis panjang 25, kemudian membuat circle. Dengan jari-jari tiga. Kemudian kita press pull. Dan kita subtract. Nah, kita jadinya seperti ini. Tinggal bikin yang ini.
Ya, membuat garis ke bawah 33. Kemudian kita mirror. Nah, kita kemudian kita gabungkan. Ini kita mirror dulu. Kita rotate dulu maksudnya ya. Kita pindahin ini ke sini. Kemudian kita mirror.
Serem apa? Kita apa sayangnya? Kemudian kita bikin dua dimensinya. Ini kayak gini, kita bikin dua dimensinya. Nah, kemudian kita bikin dua dimensinya. Ngadepnya begini sih, jelek banget. Jangan begitu, aduh. Kemudian kita kasih ukuran ya.
jadinya begini ya. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.